Halo, apa kabar kalian semua loverku? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Gimana di Indonesia sekarang? Sekarang di Belanda ini lagi sangat-sangat dingin, bahkan kemarin sempat ada kode kuning yang memberitahu bahwa akan cuacanya sangat dingin. Jadi bagi orang-orang yang tidak kuat dingin bakal hipotermia. Tapi alhamdulillahnya kita semua sehat walafiat. Semoga kalian juga ya. Ya, pernikahan fenomenal tahun ini bikin aku tergelitik banget ceritain ke kalian semua. Gimana tidak, pasangan ini terkenal sebagai pasangan yang berbelit-belit, heboh, tapi punya vibes yang sama hingga menyedot perhatian para netizen Indonesia. Awalnya aku kira juga berita ini gimmick ya, tapi setelah riset ngumpulin cerita dari berbagai sumber, aku akhirnya memutuskan untuk membagikan cerita ini kepada kalian. Tapi aku juga mau tahu ya, gimana komentar kalian? Leave the comment below ya. Coba tolong kasih komen ya, lovebirdku. Berawal dari Pingkan Mambo yang sedang nyanyi di aplikasi TokTok, satu hari dia bertanding aplikasi itu. Dia itu main random aja, terus memilih Arya, padahal Arya itu seorang yang alay banget, dan aduh mohon maaf ya, karena menurut Pingkan saat itu dia itu jelek, dekil, mukanya menyon-menyon, yang awalnya dia tuh sangat jijik, tapi karena 2 minggu bertanding terus-terusan, karena permintaan netizen, akhirnya satu saat dia juga kepo sama tok-tok si Arya. Ternyata dia melihat di salah satu video Viti yang menunjukkan Arya sebagai ayah juga ibu untuk anaknya. Arya punya pengalaman pahit yang selalu ditinggal wanita membuat Pingkan terkagum-kagum pada Arya. Bahkan dia juga yakin Arya akan menjadi seorang yang sukses. Dan Pingkan pun pada saat itu sadar, pas dia lihat-lihat, ternyata Arya ini sosoknya lumayan good looking juga ya. Cuma ya mungkin karena kurang dipoles ya. Si Pingkan ini ternyata jeli juga ya pemirsa, ampun. Tapi memang sosoknya Arya yang tinggi dan badannya juga tidak terlalu gemuk membuat dia good looking. Bagi Pingkan ya. Lalu akhirnya Pingkan memutuskan untuk berkunjung ke tempat jualan singkongnya si Arya, karena Arya ini berjualan singkong di tempat yang kebetulan saat itu kotor dan becek. Ya, lalu lantas siapa sih sosok Arya kan ini? Sosok yang membuat seorang Pingkan Mambo jatuh cinta. Arya kan merupakan seorang TikToker asal Tangerang. Dia membuat konten kehidupan sehari-hari dengan sang putri. Lewat media itu, Arya kan curhat bahwa dirinya adalah seorang duda. Dia itu awalnya bekerja sebagai kerja kantoran, namun dipecat karena ingin mengurus sang putri yang sedang sakit. Aku rela kehilangan pekerjaan, tapi aku gak mau kehilangan anakku, tulisnya di aplikasi TokTok tersebut. Karena dipecat, Arya kan lalu memilih pekerjaan sebagai pedagang sayur. Dia pernah membuat video tengah berjualan cabai di pasar. Tidak hanya berjualan cabai, video Arya kan yang menjajakan singkong ternyata menjadi viral di media sosial. Konten kesedihan itu menarik 5,5 juta penonton, terlebih lagi dengan kondisinya yang makan sambil menjaga singkong. Selain membagikan aktivitas jualan sayuran, Arya kan juga aktif berjoget-joget lagu India. Beberapa video bahkan saat dirinya kehujanan sambil joget-joget pun ada. Kalian bisa cek di account TikTok Arya kan di akunnya dia ya.
Ya, India memang selalu identik dengan nari-nari, hujan-hujan, keliling pohon. Jadi seru banget ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Selama berpacaran 2 minggu membuat mereka mantap untuk menikah. Bahkan Pinkan memilih menjadi mualaf masuk Islam untuk menikah dengan Aryakan. Ya, walaupun nikah siri karena dokumen Pinkan yang saat itu belum lengkap. Bagi kalian yang belum tahu apa itu nikah siri, pernikahan nikah siri itu disebut sebagai nikah di bawah tangan. Menurut hukum dalam agama Islam, nikah siri adalah pernikahan yang sah. Menikah di malam Natal di 24 Desember 2023 dengan mahar Rp100.000. Disclaimer ya, sebelumnya lovebirdku, lagi-lagi karena kali ini menurut aku mendengar di salah satu video filosofi Aryakan tentang mas kawin 100.000 ini termasuk cerdas menurut aku ya. Karena banyak yang mencemooh, ih kok maharnya itu sedikit banget sih, kok gara-gara kamu tukang singkong ya, oh lalala. Tahu sendiri ya netizen tuh mulutnya tuh seru-seru banget, maaf ya netizen. Menurut Arya justru nominal uang besar semua berasal dari 100.000, karena 100.000 adalah nominal uang terbesar dalam rupiah. Masuk akal ya, smart kan, bener kan? Menurut aku dia smart loh. Kalau menurut kalian gimana? Leave the comment below. Lagi-lagi please, aku pengen tahu banget komen kalian untuk hal ini. Arya menyatakan dia pun sosok yang gak mudah jatuh cinta. Sebagai TikToker sukses, dia juga banyak mendapat DM-DM dari wanita. Tapi tidak pernah dia respon. Cuma ada satu perlakuan seorang Pinkan Mambo yang buat dia meleleh-leleh. Mau tahu apa itu? Sini aku ceritain. Ya, Pinkan Mambo seorang sosok yang agresif tapi lucu dan perhatian. Satu saat Aryakan berulang tahun, Pinkan datang dengan suitnya membawa kue, juga lilin, dan spontan menciptakan lagu untuk Arya yang berjudul Cinta Sederhana. Aduh, duili banget kan lagutku. Ya ampun, kok aku jadi ikutan tersipu-sipu ya. Habis lucu sih lihat mereka, beneran deh, beneran lucu. Seorang Arya yang gak pernah mimpi tentang seorang Pinkan Mambo yang superstar. Kita tahu semua Pinkan Mambo ini bersuara yang sangat khas. Perempuan yang pernah berduet dengan Maya Estianti, seorang superstar, akan jatuh cinta kepada seorang Aryakan yang biasa-biasa saja. Itu termasuk dalam salah satu lirik yang diciptakan Pinkan Mambo pada Arya, lalu membuat Arya menjadi luluh dan kelepek-kelepek. Bulan madu mereka di Pangandaran karena kebetulan saat itu Pinkan mengadakan show pertamanya. Dan saat cek sound, Pinkan tiba-tiba nangis. Dia terharu. Show pertamanya ini dia ditemani seorang suami. Dan mengingat tugasnya sebagai seorang ibu dari 4 orang anak, dia mulai merasa sedikit enteng sejak adanya Arya. Arya kan yang tulus mencintainya, dia akan melakukan apapun selama halal. Arya yang siap memberikan perhatian, cinta terhadap Pinkan membuat Pinkan makin bahagia. Terlepas dari cerita cinta Pinkan sebelumnya yang pahit, kontroversial, yang pernah kita tahu juga bahwa salah satu mantan suaminya yang sekarang di penjara melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap anaknya, mungkin ini harus dilalui Pinkan, hal-hal yang pahit, dan kini mereka bahagia. Kita gak perlu ya ngejudge, jodoh memang
gak tahu bisa datang dari mana saja. Macam-macam mereka adalah penonton di aplikasi TokTok yang menyatukan dengan cara men-challenge mereka. Keluguan mereka, ya mereka mau melakukan apa saja untuk menghibur yang selalu ditunggu-tunggu. Niat awal mereka menghibur karena selalu disawer dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak malu ya, karena ya memang itu kan halal dan mereka melakukannya dengan senang hati. Mereka berdua mengakui bahwa mereka bahkan tidak niat meledak dan viral. Mereka saling mencintai dan melengkapi secara natural. Ya, psikologi menyatakan seorang yang sangat ceria seringkali menutupi kesedihan yang paling dalam. Mereka pun mengakui bahkan sering menangis berdua di kamar karena takut salah satu dari mereka hanya numpang panjat sosial satu sama lain. Tapi berjalan waktu, mereka berjanji akan selalu support satu sama lain, bahagia dan sukses bersama, berjalan apa adanya tanpa gimmick dan settingan belaka. Kita doain ya, lovebirdku tersayang. Amin ya robbal alamin. Sweet kan lovebirdku tersayang? Mereka punya prinsip, kalau punya niat baik di jalan Allah, insya Allah, Allah meridhoi. Walau sering mendapat caci maki, tapi bagi seorang pakar mengakui bahwa mereka mendapatkan perhatian di era digital ini tidak mudah. Dan mereka berhasil. Cinta itu unik, cinta itu tidak memandang fisik maupun derajat. Kasih sayang yang tulus bisa datang dengan sendirinya karena cinta bisa diberikan kepada siapa saja. So, kadang kamu harus juga dengerin kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang buat kamu bahagia. Pernikahan ini memang bikin geleng-geleng kepala, tapi membuat kedua insan ini menjadi makin berwarna. So, lovebirdku tersayang, sampai di sini dulu ceritaku kali ini. Nantikan kisah-kisah seru lainnya bersama aku, Jasmine di sini. Bantu aku please mencapai 1000 subscriber pertamaku. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita cinta yang lainnya. Aku Jasmine, bye-bye.